Sobat hobi sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Fajar Dedula. Kali ini kita akan membahas cuan dari Bitcoin dengan cara yang mudah, hanya menggunakan laptop. Jadi di sini saya menggunakan laptopnya HP Pavilion Gaming 15. Saya tunjukkan dulu aja ya. Kita buka DSDI ini laptop. Oh, sorry. Laptop yang saya gunakan spesifikasinya, nah, dia tahu. Saya pakai HP Pavilion Gaming 15, Core i5, memorinya 16 GB, VGA-nya ini Intel UAD grafis sama RTX 2060. Jadi kita nanti akan menjelaskan bagaimana menembang Bitcoin, cuan dari Bitcoin hanya bermodalkan VGA laptop. Jadi akan bisa dapat sekitar 20 ribuan lebih sehari. Bisa sampai 40 ribuan malah. Oke, itu sedikit spesifikasi laptop saya, HP Pavilion Gaming ini. Harganya saat ini sudah lebih murah, ada sekitar 15 jutaan sudah dapat HP Pavilion Gaming 15 Core i5 dengan RTX 2060, VGA-nya 6 GB. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan untuk menambang adalah NetHash. Jadi bahkan orang biasa pun, bukan programmer pun bisa melakukan tambang Bitcoin dengan aplikasi ini. Jadi nanti yang perlu dilakukan adalah kita harus masuk ke websitenya NiceHash ini ya. Kita ulang lagi, NiceHash. Oh, saya sudah punya akunnya ini malah sedang menambang. Nah, NiceHash nanti Anda daftar akunnya dan download eskavatornya. Dan kembali aja. Anggap Anda nanti sudah mendaftar punya akun. Nah, Anda harus klik mining. Lalu setelah klik mining ini, Anda perlu perhatikan nanti kalau saya akan pakai VGA-nya RTX-nya dari Nvidia, RTX 2060-nya Nvidia, maka saya akan menggunakan excavator ini. Brick miner-nya pakai ini. Ini harus saya download, lalu saya install. Jika saya install nanti, dia akan memproses penambangan Bitcoin di sini. Itu tugasnya Rigminer, excavatornya. Ya, ini nampak penambangan Bitcoin sedang berjalan di sini. Ini pun saya hanya menggunakan, nggak perlu pakai internet berlangganan bulanan, pakai Speedy atau apapun. Ini pakai internet hotspot dari HP. Bahkan sehari mungkin hanya sekitar 100 MB-an yang habis buat nambang. Itu pun karena saya biasanya nambangnya hanya sekitar 8 sampai 15 jaman. Setelah itu 8 jam terakhir biasanya laptopnya saya istirahatkan. Karena ini bukan hanya laptop buat tambang, jadi ini juga laptop untuk kerja. Jadi seperti itu, kita anggap aja nambang Bitcoin ini sebagai hobi. Hobi tapi bisa menghasilkan cuan yang sedikit-sedikit. Bayangkan 20 ribuan lebih. Saya pernah dapat sekitar 30 ribuan sehari. Kalau 90 kalau 30 hari sebulan kan bisa sekitar 900-an. Lumayan lah buat beli-beli jajan atau apa. Tambahan beli apa kayak mainan baru kayak buat hobi yang lainnya. Jadi begitu. Kita kembali lagi ke mining tadi, itu mendownload minernya ya harus disesuaikan dengan VGA-nya. Ini Nvidia, ada yang juga menggunakan nih AMD dan lainnya. Oke, biar gampang nanti kita harus pakai Nvidia saja. Setelah itu di download minernya, di install, nanti di desktop akan keluar seperti ini.
klik main. Ini harus diklik supaya ini aktif mainnya. Setelah aktif, nanti Anda harus memasukkan mining address ini ke dalam minernya. Jadi semua yang ditambang di miner tadi akan masuk otomatis ke Bitcoin walletnya di NashHash, akun NashHash Anda. Ini saya sudah punya sekitar 41.000 satoshi atau 0,00041145 Bitcoin. Satuannya kan satoshi. Saya sudah mengerjakan hobi ini sekitar 2 bulanan terakhir, baru mainan baru ini. Sudah mendapat sekitar ini sudah 230-an, sebelumnya 400, sekitar 600-an 2 bulan. 1,5 bulan ini, tidak sampai 2 bulan, sudah dapat sekitar 600-an. Hanya yang sebelumnya sudah saya pindahkan ke walletnya di akun saya di Indodax. Saya buat trading ke koin-koin lainnya di tukar-tukar gitu. Jadi supaya investasinya tetap jalan, tetap hidup. Tidak boleh ada investasi bergerak, itu saya anggap sebagai hobi. Jadi ini hasil sekitar berapa ya? 17 hari ya, 15 hari. Ini bulan ini saya agak jarang melakukan tambang Bitcoin, menghidupkan tambang Bitcoinnya ini karena berbagai kesibukan gitu ya. Kalau yang bulan sebelumnya saya dapat sekitar 400-an lebih satu bulan. Nah, hanya yang perlu diperhatikan nanti adalah temperatur ini ya. Ini adalah temperatur VGA-nya Anda. Ini naik sekitar 76 derajat Celcius. Dan ini temperaturnya sekitarnya yang paling tinggi. Ini ada masalah, ini harusnya di bawahnya 70%. Ini saya pakai pendingin suction, penghisap udara panas keluar dari sampai nama kipas. Jadi tidak perlu ruangan pendingin AC. Ini biasanya ada di bawah 70 derajat Celcius. Harusnya ada di bawah 70 derajat Celcius biasanya temperaturnya. Ini harus dijaga benar-benar ya, jangan sampai terlalu lama di atasnya 80 derajat yang sebelah sini, yang kiri. Ini sudah berwarna merah, ini tanda cukup panas. Saya buka jendela dulu supaya udara dingin bisa masuk. Memang yang paling bagus harus dalam ruangan ber-AC. Apakah menambang Bitcoin bisa merusak VGA? Sejauh ini belum ada keluhan-keluhan tertentu dari laptop saya, belum ada, masih normal dibuat game sementara ini ya. Jadi tidak ada kendala yang berarti, walaupun ini sering dibuat menambang sehari-harinya. Nah, kalau bisa dilihat juga ini di historinya, statnya. Nah, ini saya ini sangat jarang sekali menambang. Ini kemarin cuma dapat 6.000, 2 hari yang lalu 13.000, 6.000, 7.000, sekitar 2.000-an, 1.000 sampai 2.000-an satoshi yang saya tambang perharinya di bulan ini. Ini Juni paling banyak. Dan kan di bulan kemarin ini pasti di atasnya 20.000. Ini saya pernah bulan-bulan Mei pernah 40.000. Ini pun saya tidak mungkin 24 jam. Pasti maksimal 15 jaman laptop saya hidup. Entah ketika malam atau ketika bekerja di kantor saya sambil ngetik, saya hidupkan aja minernya, itu jalan sendiri. Toh tidak memberatkan bandwidth internet, tidak. Karena ini ya sudah terukur pakai kuota HP paling 100 MB per hari. Untuk listrik hanya 200-an watt, kalau dikalikan 8 jam 0,2 kali 8 jam berapa? Hanya 1,6 megawatt
kilowatt kok megawatt, 1,6 kilowatt per harinya, sekitar 1.400-an lah per hari ke daya listriknya yang dibutuhkan. Nah, ini bulan Mei cukup aktif sekali, saya ada 18.000, 5.000 satoshi, 3.000 satoshi, cukup banyak teman. Itulah mengapa bulan kemarin saya bisa mendapat 400-an ribu lebih. Seperti itu. Jadi perlu diketahui teman-teman hobi sekalian, tambang Bitcoin, cuan dari Bitcoin dengan nice hash ini bisa saja dijadikan hobi atau penghasilan tambahan, boleh, cuman ya jangan terlalu lama menumpuk uang di sini. Ketika sudah dapat berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu satoshi dan memenuhi syarat buat dipindah ke akun wallet Bitcoin lainnya, segera dipindah. Yang paling aman kan ke Indodax. Indodax Indonesia itu sudah, ini kan miliknya Indonesia, kalau Indodax, Indodax sudah diakui oleh OJK, ada logonya. Jadi saya kira lebih aman daripada websitenya NiceHash ini, ya, dibiarkan di sini lama, rawan di hack. Sedangkan dan juga kalau di Indodax bisa kita tradingkan, tukar pada jenis-jenis koin lainnya di sana, atau bahkan bisa dikaskan ke bank langsung hanya dengan biaya 25.000 sekali transaksinya. Jadi mungkin nunggu dapat 1 juta langsung di cashkan ke ATM, langsung ke rekening ATM-nya. Ada nanti di Indodax juga akan masukkan rekening ATM-nya. Jadi ini kecepatan tambang untuk laptop HP Pavilion Gaming 15 dengan VGA RTX 2060. Ini per minggu statistiknya memperkirakan saya akan dapat 90.000 per minggu, sebulan 387, ini tahunannya 4.700.000 tahunannya. Namun ini hanya memperkirakan statistiknya, kadang lebih dari ini, kadang kurang dari ini. Cuman rata-rata per hari, itu tadi saya sampaikan, saya bisa dapat antara 20.000-an paling sedikitnya, pasti di atasnya 10.000, atau kalau saya hanya nambang 8 jam aja atau 4 jam saja bisa dapat di bawahnya 10.000 rupiah kalau dirupiahkan. Kalau satoshinya yaitu antara 2.000-an satoshi sampai 5.000-an satoshi, sampai tadi ada yang 40.000 rupiah per hari, satu harinya. Jadi ini akan sangat tergantung dengan koneksi internetnya. HP sudah cukup cepat kalau kata saya. Ini sedang mengalami penurunan nih, turun jadi 11.000, 2.000 satoshi. Jadi saya tandain. Jadi ini harusnya biasanya rata-rata 4.000 sampai 6.000 satoshi kalau kecepatannya normal. Ini sekarang sedang turun jadi 2.000-an satoshi. Itu. Oke. Juga di sini ada yang sudah saya tambang, ini yang belum dicairkan, ada 600.000-an satoshi. 600-an satoshi maksud saya. 3.000-an ya. Dan ini akunnya saya wallet, dompet Bitcoin saya, Bitcoin walletnya saya. Ada sekitar 41.145 Bitcoin. Ini yang bisa dipindah nanti ke Bitcoin wallet di Indodax, bisa ditradingkan ke koin lainnya. Sebenarnya di NiceHash ini juga bisa melakukan trading Bitcoin juga, hanya ya itu, ini kan aplikasi luar, jadi keamanannya mungkin saya kurang paham seperti apa. Kalau Indodax kan di Indonesia, satu negara dengan kita, misalkan ada masalah tentunya mungkin lebih mudah diurusnya. Ini perkiraan perolehan per tahun, cuman ini berubah terus ya sesuai statistik yang ada di sini. Perkiraan pendapatan seharinya
Ini harusnya ada di 5.000 sampai 6.000-an biasanya kalau tercepat. Jadi sekitar dua kali lipatnya, 30.000-an sehari saat itu. Cuman saya pernah sampai dapat tadi 40.000 ya. Sini mana tadi 40.000. Nah, ini saya sehari pernah sampai 40.000 atau 7.000 Bitcoin Satoshi. Ini pun saya tidak akan menghidupkan laptop saya 24 jam, tidak mungkin. Dia juga eman lah sebetulnya. Belinya sudah susah ya. Cukup nabung cukup lama saya ini, untuk laptop ini. Cuman ya kalau kita sedang kerja baik itu di kantor lagi ngetik ini dihidupkan kan juga bisa sambil lalu gitu. Atau di rumah sedang kerjakan tugas kantor lainnya sambil itu dihidupkan internet lewat hotspot aja dari HP juga hidup. Jadi lumayan bisa nambah-nambah bayar listrik lah. Listriknya apakah sebulan bisa naik? Mungkin ada kenaikan ya, paling hanya 50 ribuan bagi saya. 25 sampai 50 ribuan. Seperti tadi saya sampaikan, ya diperkirakannya dari adaptor laptopnya saja, ini kan 200 watt. Saat per jamnya dia akan mengkonsumsi 0,2 kWh sekitar itu. Kalikan aja berapa jam. Satu kWh-nya kan 1450 rata-rata. Ini rumah saya kan wattnya 2200. Ya dijumlahkan aja dikalikan jadi ketemu paling sekitar 1.000-2.000-an lah per hari, sedangkan kita bisa mendapatkan 20.000, 30.000, 40.000 sehari. Itu pun tidak mengganggu pekerjaan kita yang lain, hanya sambil lalu saja. Oke, jadi itu sedikit gambaran cuan Bitcoin dari saya. Jangan lupa ini hanya sekedar hobi, jangan terlalu bergantung dengan ini. Anda harus pintar dan bijak menentukan dan milih sendiri. Tetap itu adalah keputusan Anda. Namun jika ada peluang dimanapun, bukan berarti itu ya, tidak Anda pilih kan. Harus kita tetap bisa melihat peluang dimanapun bisa memperoleh sebuah penghasilan. Oke, mungkin itu sekian dari saya sedikit. Saya sampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung komen di video ini, nanti saya jawab. Saya cukup aktif dalam akun channel saya ini karena hampir setiap hari saya mengunggah video kerjaan. Oke, mungkin cukup sekian sedikit cerita hobi saya dari cuan atau penghasilan dari menambang Bitcoin. Oke, sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, boleh komen-komen, tanya kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya akan berusaha coba menjawab.